wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Seperti biasa, Hasanah Trans 7 hadir dengan rangkaian informasi Islami yang akan menambah wawasan Anda. Tak lagi ditulis dengan tangan. Kini Al-Quran sudah terbukukan secara sempurna dan dicetak dengan cara modern. Di Saudi Arabia, tepatnya di Madinah Al-Munawwarah, berdiri pencetakan Al-Quran terbesar di dunia dengan kapasitas cetak 30 juta eksemplar per tahun. Percetakan khusus Al-Quran yang beroperasi sejak 1984 ini selalu menjadi tujuan para jemaah haji atau umroh. Dari percetakan ini pula, setiap jemaah haji mendapat souvenir satu Al-Quran untuk dibawa ke tanah air. Sekitar 2.000 orang bekerja di percetakan yang bernama Komplek Malik Fath ini. 900 diantaranya para pengawas dan terdiri dari para ulama dan penghafal Al-Quran. Kini pusat percetakan Al-Quran telah mencetak Al-Quran dan terjemahannya dalam 50 bahasa dan disebarkan di seluruh dunia. Sementara di tanah air, percetakan Al-Quran pertama baru berdiri tahun 2010. Berlokasi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Percetakan Al-Quran yang dilengkapi dengan alat percetakan modern mampu memproduksi hingga 1,5 juta eksemplar per tahun. Untuk menghasilkan cetakan Al-Quran tanpa kesalahan, dibutuhkan bahan baku serba istimewa dengan proses yang ketat hingga 7 tahap di bawah pengawasan para ahli di bidangnya. Sejak Islam masuk ke tanah air, Al-Quran memang mendapat perhatian serius di kalangan umat Islam di Indonesia. Berdirinya pesantren-pesantren yang menjadi basis regenerasi Islam di tanah air menjadi aset besar dalam penyebaran dan menjaga Al-Quran. Pesantren-pesantren yang dulu lebih memfokuskan pada pendidikan agama pun semakin banyak yang memberikan porsi hafalan Al-Quran. Inilah proses penjagaan Al-Quran dari generasi ke generasi sehingga Al-Quran terhindar dari penyelewengan dan pemalsuan. Ini pula yang merupakan proses keterlibatan manusia dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Kemurnian Al-Quran sudah dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan dan menurunkan Al-Quran. Inilah satu-satunya kitab suci yang mudah dipelajari, bahkan sampai dihafal oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Sebegitu cintanya manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kecintaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diekspresikan dengan beragam cara. Satu di antaranya direfleksikan dalam bentuk menyediakan tempat ibadah yang megah, indah, dan spektakuler. Dan di bagian awal Hasanah hari ini akan kami sajikan masjid berkubah emas dari seluruh penjuru dunia. The Dome of the Rock atau Masjid Kubah As-Sakrah di Yerusalem, Palestina. Bangunan ini dibangun sekitar tahun 690 Masehi oleh Abdul Malik bin Marwan yang merupakan salah satu raja dalam Bani Umayyah. Lalu pada tahun 710 Masehi dibangunlah Masjidil Aqsa di kompleks Baitul Muqaddis tersebut. The Dome of the Rock ini seringkali dianggap sebagai Masjid Al-Aqsa. The Dome of the Rock dipercaya menaungi batu tempat pijakan Rasulullah ketika Isra Miraj. The Dome of the Rock dan Masjidil Aqsa yang berada tak jauh lokasinya, keduanya berada di kawasan Baitul Muqaddis. Masjid ini memiliki bangunan unik dan khas yang dilandasi nilai-nilai artistik serta teologis murni Islam. Tak ada sedikit pun pengaruh nilai-nilai arsitektur Romawi, Yunani, Yahudi, ataupun Nasrani.
Pembangunan Kubah Asakra sesungguhnya terinspirasi oleh ajaran Islam, yakni tawaf yang pernah dilakukan oleh Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala keliling mencari air untuk minum putranya Ismail alaihissalam. Nilai tersebut kemudian direfleksikan dalam sebuah bangunan yang berbentuk bundar. Dan kemudian bentuk bundar dari kubah masjid mengilhami berbagai masjid di seluruh belahan dunia yang juga membedakan dengan tempat ibadah agama lain. Kubah Dome of the Rock sendiri dilapisi dengan lembaran emas yang membentang selebar 20 meter dengan tinggi 35 meter. Masjid berkubah emas selanjutnya adalah Masjid Al-Askari. Masjid ini terletak di kota Samarah, Irak. Masjid yang dibangun pada tahun 944 Masehi adalah Masjid Suci Penganut Syiah. Masjid ini mengalami beberapa renovasi dan terakhir kubah emas masjid ini dibangun kembali pada tahun 1905. Dibutuhkan sekitar 72.000 batang lapisan emas untuk membungkus kubah yang membentang 20 meter dan tinggi 68 meter. Namun pada tanggal 22 Februari 2006, bertepatan dengan invasi Amerika Serikat, dua buah bom diledakkan di masjid ini sehingga menghancurkan kubah emasnya dan merusakkan masjid tersebut hingga parah. Masjid berkubah emas selanjutnya ada di salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar, yakni Masjid Suneri di Lahore, Pakistan. Masjid yang dibangun pada tahun 1753 ini dibangun oleh Nawab Sheikh Bikari Khan, putra deputi gubernur Lahore masa pemerintahan Muhammad Shah. Masjid dengan luas 161,5 meter x 160,6 meter ini memiliki tiga kubah emas. Kubah utama berada di tengah-tengah dua kubah lainnya dan semuanya berlapis emas. Selain berkubah emas, masjid ini juga merupakan masjid terbesar di dunia untuk jemaah di ruang terbuka. Setelah dipimpin oleh dinasti kesultanan selama 600 tahun, negara Brunei Darussalam berkembang menjadi negara yang religius, berbudaya, dan memiliki nilai historis tinggi. Nilai-nilai tersebut tercermin pada beberapa masjid yang banyak menjadi tujuan wisata. Salah satunya adalah Masjid Jami Asr atau Masjid Bandar Sri Begawan. Masjid yang terletak di Kampung Kiarong ini berada dalam kompleks Istana Bolkiah. Masjid ini dibangun pada pertengahan tahun 80-an untuk memperingati masa perak atau 25 tahun Sultan Hasan Al-Bolkiah berkuasa. Masjid ini memiliki 29 kubah dan semuanya dilapisi dengan emas murni 24 karat. Subhanallah. Masjid yang terletak di tengah Taman Asri dengan luasan sekitar 4 hektar ini memiliki 4 menara yang masing-masing tingginya 57,61 meter. Masjid ini memiliki aturan yang ketat, terutama bagi yang memasukinya. Salah satunya adalah pengunjung non-muslim dilarang masuk pada hari Kamis. Masjid berkubah emas selanjutnya masih berada di Brunei Darussalam, Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Masjid yang pertama kali didirikan ini mulai dibuka tahun 1958. Nama masjid ini dipilih berdasarkan nama Sultan Brunei ke-28, Sultan Omar Ali Saifuddin III. Masjid yang terletak di tengah danau buatan ini memiliki kubah yang terbuat dari emas 24 karat. Biaya pembangunannya menghabiskan dana 5 juta dolar Amerika. Masjid yang terletak di pusat kota Bandar Sri Begawan ini melambangkan kemegahan dan kejayaan Islam sebagai agama mayoritas dan agama resmi Brunei Darussalam. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin dengan perahu mahligai kencana kerajaan di sebelah kiri adalah contoh arsitektur modern yang memadukan arsitektur Mughal dengan gaya Italia. Masjid ini dirancang oleh Biro Arsitektur Botti and Edward Charteret berdasarkan rancangan karya arsitek berkebangsaan Italia, Cavalieri Rudolfo Noli. Masjid ini dibangun di atas laguna atau kolam buatan di tepi sungai Brunei di Kampung Air, kampung yang terletak di tengah sungai. Masjid ini memiliki menara marmer dengan kubah emas. Sebuah jembatan membentang di tengah laguna menuju Kampung Air. Sebuah jembatan marmer lainnya menuju ke bangunan yang merupakan replika perahu mahligai kerajaan milik Sultan Bolkiah yang memerintah pada abad ke-16. Dengan menara yang menjulang setinggi 52 meter, masjid ini bisa dipandang dari berbagai sudut kota. Masjid yang menempati area seluas 5 hektar ini tentu saja menarik banyak wisatawan, akan tetapi ada beberapa aturan ketat bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Salah satunya adalah pengunjung wanita muslim ataupun non-muslim wajib menutup aurat dengan mengenakan pakaian jubah berwarna hitam agar kesucian masjid tetap terjaga. Masjid berkubah emas selanjutnya berada di negara kita, Indonesia, yakni Masjid Dian Al-Mahri.
Masjid yang terletak di Jalan Meruyung, Depok, Jawa Barat ini mulai dibangun pada tahun 1999 dan diresmikan pada bulan April tahun 2006. Masjid ini merupakan milik pribadi dari Hajah Dian Juriah Maimun Al-Rashid, seorang pengusaha dari Serang, Banten, dan pemilik Islamic Center Yayasan Dian Al-Mahri. Masjid dengan luas 8.000 meter persegi ini secara umum berarsitektur Timur Tengah. Dengan ciri khasnya, terdapat kubah, menara atau minaret, halaman dalam atau plaza, dan detail dekoratifnya. Ciri lainnya adalah gerbang masuk berupa portal dan hiasan geometris serta obelis sebagai ornamen. Halaman dalam berukuran 45 x 57 meter dan mampu menampung 8.000 jemaah. Masjid yang menempati luas areal 70 hektar ini memiliki 5 kubah bergaya Persia dan India. Kubah ini berdiameter 16 meter bagian bawah, 20 meter bagian tengah, dan tinggi 25 meter. 5 kubah yang melambangkan rukun Islam ini keseluruhannya dibalut mozaik berlapis emas 24 karat sekitar 2 hingga 3 mm. Selain pada kubah, lapisan emas juga bisa ditemukan pada pilar atau mahkota dan lampu gantung di dalam masjid. Seperti halnya masjid-masjid yang lain, Masjid Dian Al-Mahri ini juga memiliki aturan yang harus dipatuhi. Misalnya, masjid ini terbuka untuk umum, tapi ada bagian yang tidak boleh dikunjungi, seperti menara masjid. Masjid yang dibuka untuk umum mulai pukul 10 pagi sampai jam 8 malam ini tutup pada hari Kamis. Pengunjung bebas keluar masuk, namun pengunjung dilarang membawa makanan dan minuman ke lingkungan masjid. Dan anak di bawah usia 9 tahun juga dilarang memasuki lingkungan masjid. Seperti halnya masjid yang lain, masjid ini juga mensyaratkan pengunjungnya untuk menutup aurat bila berkunjung ke masjid ini. Nah pemirsa, sebegitu cintanya umat muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga menghias masjid sebegitu rupa indahnya. Semakin terinspirasi untuk lebih mendekatkan diri pada Ilahi kan? Terima kasih pemirsa Trans 7, Anda masih setia bersama kami di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Arsitektur masjid terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Beragam arsitektur beradaptasi dengan berbagai gaya lokal. Desain kubah, menara dan mihrab terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Inilah jejak karya peradaban Islam dalam sebuah arsitektur masjid yang masih abadi hingga saat ini. Kubah selalu diidentikan dengan masjid. Kehadiran kubah menambah kemegahan sebuah masjid. Masjid berkubah yang bergaya Timur Tengah merambah gaya masjid di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Meskipun ornamen dan gaya lokal ikut berasimilasi dan menjadi ciri khas masjid-masjid di Tanah Jawa. Kubah pada awalnya bukan termasuk dari kebudayaan Islam. Kubah sudah dikenal sejak 6.000 tahun yang lalu dalam kebudayaan bangsa Mesopotamia. Pada abad ke-14 di Mesenaya Greeks, sudah ditemukan bangunan makam berbentuk kubah yang disebut Tholos Tombs. Namun, ada juga sejarawan yang menyatakan kubah muncul pada masa Imperium Romawi sekitar tahun 100 Masehi. Salah satu buktinya adalah bangunan Pantheon di kota Roma yang dibangun Raja Hadria pada tahun 118 Masehi hingga 128 Masehi. Penggunaan kubah mulai berkembang pada awal periode Kristen seperti yang terdapat pada bangunan Santa Constanza di Roma. Pada masa kekuasaan Bizantium, Kaisar Justinian membangun kubah kuno yang megah pada bangunan Hagia Sophia di Konstantinopel. Umat Islam kemudian mengadopsi gaya kubah dalam arsitektur masjid. Dalam sejarah Islam, kubah masjid pertama yang dibangun adalah kubah batu atau Dome of Rock yang berada di Al-Haram Asy-Syarif di sebelah timur Baitul Maqdis di Palestina. Pembangunan kubah batu yang dikenal Masjid Umar ini diprakarsai oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan sekitar 66 Hijriah atau 685 Masehi dan selesai pada 72 Hijriah atau 661 Masehi. Bangunan masjid memiliki 3 koridor yang sejajar yang melingkari batu suci atau Sokhlah Muqaddasah. Batu ini merupakan saksi peristiwa Mi'rajnya Rasulullah ke Sidratul Muntaha yang diyakini kesuciannya sama dengan Hajar Aswad. Interior Dome of Rock dihiasi dengan hiasan berbentuk geometris, tanaman rambat, dan ornamen kaligrafi. Sejak itulah, para arsitek muslim mulai mengembangkan berbagai gaya kubah dalam karya arsitekturnya. Beberapa kubah yang terkenal antara lain, Masjid Biru di Istanbul, Turki, Masjid Imam di Isfahan, Iran, dan Taj Mahal di Agra, India. Bahkan, kubah pun menghiasi Masjid Nabawi di Madinah. Kubah menghadirkan suasana megah, bahkan membuat kesan spiritual seolah-olah orang yang berada dalam masjid terasa kecil di hadapan Allah.
Dan kubah masjid kini telah bergeser dari tuntutan fungsional menjadi simbol dan identitas peradaban Islam. Selain kubah, menara merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari masjid. Menara yang berdiri kokoh menjulang tinggi semakin menambah kemegahan dan keindahan masjid. Menara secara fungsional digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan. Di beberapa tempat, menara dijadikan sebagai mercusuar, terutama menara-menara yang berada di pelabuhan. Bahkan menara masjid Ribat Susha di Tunisia berfungsi sebagai menara pertahanan. Sementara di era modern ini, menara lebih banyak dimanfaatkan sebagai tempat meletakkan alat pengeras suara. Pada awal Islam, menara tidak dikenal dalam bangunan masjid. Jejak menara masjid pertama kali ditemukan di Damaskus yang dibangun pada tahun 673 Masehi, 41 tahun setelah Rasulullah wafat. Ada juga sejarawan yang mengatakan menara masjid tertua terdapat di Kairouan, Tunisia, yang dibangun antara tahun 724 Masehi hingga 727 Masehi. Pada masa Umar bin Abdul Aziz pada tahun 703 Masehi atau 91 Hijriah, dibangun 4 menara di setiap sudut Masjid Nabawi. Asal-usul menara memiliki banyak versi. Namun menara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masjid untuk mempertegas kewibawaan dan kemegahan tempat ibadah umat Islam ini. Masjid-masjid agung Damaskus termasuk yang terkenal. Model menara ini menjadi tipikal yang banyak dijadikan contoh seperti bentuk menara Masjid Nabawi dan Masjid Al-Azhar. Namun dalam perkembangannya, desain arsitektur menara masjid makin beragam, disesuaikan dengan ragam budaya setempat. Bentuk dan gaya menara secara umum memiliki 5 bentuk, yaitu menara klasik, variasi, segi empat, dan menara spiral, serta menara silinder. Desain klasik, lantai dasar menara berbentuk segi empat, kemudian naik ke atas menjadi oktagonal, yang diakhiri dengan tower silinder, seperti yang terlihat dalam menara masjid Mat Khalif di Kairo, Mesir. Sementara masjid Al-Azhar Mesir menggunakan desain variasi, diawali dengan segi empat di bagian bawah, lalu bertransformasi menjadi segi enam yang dihiasi balkon segi delapan. Di Iran, sebagian besar menaranya menggunakan desain silinder seperti menara Masjid Natanz. Menara dengan desain segi empat bisa terlihat di Masjid Aleppo yang dibangun oleh penguasa Turki Seljuk pada tahun 1089 Masehi. Desain menara spiral termasuk jarang ditemui. Jenis menara bisa dilihat di Masjid Samara dan Masjid Dulaf yang sudah berusia lebih dari 1200 tahun. Menara masjid tertinggi di dunia berada di Casablanca, Maroko. Menara setinggi 210 meter ini berada di kawasan Masjid Hasan II. Menara masjid dilengkapi sinar laser yang mengarah ke arah Ka'bah. Masjid yang dirancang oleh arsitek asal Prancis Michel Pinzu termasuk masjid terbesar dan termegah di dunia setelah Masjid Haram. Masjid ini dibangun di atas tanah reklamasi dan menghadap ke arah perairan Atlantik. Masjid dengan kapasitas 80 ribu orang ini sebagian lantainya menggunakan kaca, sehingga orang yang sholat seolah-olah berada di atas air. Mihrab adalah bagian terpenting dalam sebuah masjid. Mihrab masjid didefinisikan sebagai sebuah ceruk yang menjorok ke dalam atau ruangan di dalam masjid yang menjadi penanda arah kiblat. Mihrab juga berfungsi sebagai tempat imam memimpin sholat. Mihrab berasal dari akar kata al-hurba, artinya peperangan. Sehingga sebagian ulama memakai mihrab sebagai tempat untuk memerangi setan dan hawa nafsu. Namun kehadiran mihrab masjid tak semuanya disepakati oleh para ulama, bahkan sempat dilarang. Karena tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, begitu pula pada masa Khulafaur Rasyidin. Kata mihrab sebenarnya sudah diulas oleh Al-Quran sebanyak 5 kali, yaitu dalam surat Ali Imran, surat Maryam, surat Syad, dan surat Saba. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata mihrab dalam surat Ali Imran, ayat ke-37 dan 39 diartikan sebagai tempat tertutup yang digunakan Maryam dan Zakaria untuk berdiam diri, beribadah, menyendiri, dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mihrab sudah lama dikenal dalam sejarah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi mihrab mulai digunakan dalam hasanah arsitektur masjid mulai tahun 88 Hijriah atau 708 Masehi. Pertama kali, mihrab dibuat di dalam Masjid Nabawi pada saat Umar bin Abdul Aziz menjabat gubernur Madinah. Dalam perkembangannya, saat ini terdapat 6 mihrab di Masjid Rasulullah ini. Mihrab Nabi Muhammad berada di bagian raudhah antara mimbar dan makam Rasulullah. Selain itu, ada mihrab Utsmani dan mihrab Hanafi yang dihiasi marmer putih dan hitam. Di belakang kamar Fatimah Az-Zahra juga dibangun mihrab tahajud dan di samping disebut mihrab Fatimah.
Terakhir, mihrab tarawih yang sering digunakan imam Masjid Nabawi saat memimpin sholat. Beberapa ulama menentang kehadiran mihrab karena dianggap bid'ah. Berdasarkan pada hadis Nabi, umatku ini selalu berada di dalam kebaikan selama mereka tidak menjadikan di dalam masjid-masjid mereka seperti mihrab-mihrabnya orang-orang Nasrani. Namun banyak ulama yang membolehkan membangun mihrab dalam masjid. Sehingga saat ini, mihrab menjadi identitas yang tak terpisahkan dalam sebuah arsitektur masjid. Masjid-masjid kuno yang dibangun pada masa kejayaan Islam selalu dihiasi dengan mihrab. Seperti Masjid Agung Damaskus yang dikenal Masjid Umawi. Masjid ini dibangun pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Di kawasan ini awalnya berdiri gereja, kemudian Khalifah Al-Walid membangun masjid yang membayar ganti rugi pada orang-orang Kristen. Masjid Umawi salah satu bangunan yang paling impresif dengan halaman yang lapang dan ruang sholat yang luas. Disinilah mihrab dan menara-menara masjid masih terpelihara. Interior masjid dengan mozaik peninggalan abad ke-8 masih utuh dan menjadi daya tarik wisatawan. Mihrab juga masih terpelihara di dalam Masjid Cordoba atau Mezquita. Masjid yang merupakan jejak kejayaan Islam di Spanyol ini kini sudah berubah menjadi katedral gotik. Namun berbagai ornamen dan kaligrafi Islam masih dipertahankan dalam katedral ini. Masjid Cordoba pertama kali dibangun oleh Khalifah Muslim Abdurrahman I pada tahun 787 Masehi. Sebagaimana masjid-masjid peninggalan Bani Umayyah, Masjid Cordoba memiliki ruangan sholat berbentuk persegi panjang dikelilingi lapangan terbuka. Kubah, menara dan mihrab menjadi ciri khas arsitektur masjid. Dan inilah jejak-jejak arsitektur masjid yang masih dipertahankan dan berkembang hingga saat ini. Nah, pemirsa, demikian hasanah pagi ini. Semoga tayangan ini dapat memberi tambahan ilmu dan wawasan untuk Anda. Semoga Allah Ta'ala memberi petunjuk pada kita, sehingga kita selalu istiqomah dalam kebenaran, mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.